Shalom, jumpa lagi dalam program Modui Motivasi 2 Menit. Tema kita hari ini, jadilah penyembah yang benar. Saudara, saat Anda berdoa, saat Anda memuji Tuhan, saat Anda menyembah Dia ketika Anda ada di gedung gereja, pertanyaannya, kemana hati Anda terfokus? Apakah hati Anda sudah dibuka untuk kehadiran Tuhan dan pandangan Anda hanya tertuju kepadanya? Ataukah hati Anda masih dipenuhi dengan gundah gulana sehingga hal itu membuyarkan pandangan dan hati Anda untuk fokus kepada Tuhan dan pada firman-Nya? Ingat saudaraku, Tuhan tidak menginginkan hati Anda terbagi di saat Anda sedang menyembah-Nya. Tuhan tidak menginginkan perhatian Anda terpecah saat Anda sedang menghampiri takhta kekudusan-Nya. Tuhan tidak mau hanya mulut Anda yang memuliakan Dia, sedang hati Anda ada di tempat yang lain. Tuhan tidak mau penyembahan Anda kepada Dia hanya bersifat formalitas belaka, sebuah ritualisme tanpa makna. Jangan sampai saudaraku, Anda tidak sadar akan hal itu dan Tuhan pun datang mendamprat Anda dengan firman ini. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Saya hendak mengatakan hal ini kepada Anda. Jika motivasi Anda benar dalam menyembah Tuhan, yakni menyenangkan hatinya bukan hanya pada saat Anda kusuk dalam doa di gereja atau di persekutuan ibadah yang lainnya, tetapi dengan penyembahan itu, hati Anda termotivasi untuk melakukan kebajikan kepada orang lain, bahkan musuh sekalipun. Maka percayalah bahwa pintu berkat dan rahmat-Nya akan dibukakan bagi Anda. Allah Bapa akan melimpahi hidup Anda dengan kebaikan. Camkan firman Tuhan ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 23 hingga 24. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.